Ya, sahabat otomotif, kesempatan kali ini saya akan memberikan cara katalistik pada mobil tipe bensin, Yaris, Avanza, Xenia, Calya, dan yang lain-lain. Caranya cukup mudah. Jadi, selain membersihkan katalistik, bisa membersihkan piston, klep, intake manifold, jadi bersih semua. Kita alirkan cairan liquid moly di selang. Selang sebelum throttle body yang memiliki vakum terkuat ya. Kita alirkan kurang lebih 15-20 menit dengan tarikan gas kurang lebih 3000 RPM ya. Kita tunggu sampai habis cairan liquid moly-nya ya. Ini 3000 RPM kita tunjukkan, kita bisa lakukan dengan cara sendiri. Alatnya seperti ini ya, semoga bermanfaat.